Nama saya Medi Momanto, kebetulan saya RT di sekitar sini. Bang, gimana ceritanya tadi sampai warga menemukan ikan, seperti apa awalnya? Awalnya sekitar jam-jam 9, jam 10 begitu ada nelayan yang melihat ada ikan besar terdampar. Dan ada beberapa nelayan mencoba untuk mengembalikan ke pantai gitu kan, karena kasihan melihatnya. Tetapi setelah dikembalikan, karena memang tidak kuat, terlalu besar, dia kembali lagi ke darat. Ini jenis ikan apa, Bang? Ini hiu tutul. Hiu tutul ya? Hiu tutul. Panjang berapa, Bang? Kurang lebih 5 meter. 5 meter ya? Kurang lebih 5 meter. Ini kondisi tadi sempat hidup atau gimana? Memang awal yang dilihat sama nelayan yang ada di sini memang masih hidup. Makanya diupayakan untuk dikembalikan ke pantai. Tetapi karena arusnya terlalu besar, dikembalikan lagi ke darat. Itu sampai lemes ikannya. Dan terakhir dilihat sama pengunjung-pengunjung savana di sini, Pandanwangi Savana. Ikannya sudah mati katanya, dan cukup lama kita melihat reaksi ikannya, ternyata memang sudah mati. Nah, akhirnya inisiatif dari warga sekitar, daripada dibiarkan seperti itu, ternyata ada warga yang kepingin dagingnya, ayolah kita bagi-bagi ya. Seperti itu, daripada dibiarkan membusuk kan. Ya, ini masih layak konsumsi berarti? Masih sangat layak karena memang masih baru.